Hari ini hujan turun lagi bersama janji. Sama petir menggelegar mengoyak bayang masa. Hari ini hujan tengah mereda menghapus jejak tak terperi. Hari ini hujan hanyutkan luka yang menyayat selamanya. Yang dibuat oleh Juang dan Meri. Oke, sebelum kita masuk ke acara lagi, saya akan perkenalkan diri dulu. Mungkin sebagian dari saya sudah tahu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sumoja. Kalau kalian bacanya nggak sampai itu, yang cowok itu bisa sampai, wah, ini kalau cowoknya kayak ini, pantas aja cukup. Ya, dan kalian sudah pernah punya pengalaman dalam membuat cerpen. Nah, terakhir, jadi memang pertamanya itu dimulai dari cerpen. Cerpen pertamanya berjudul tentang hujan. Ya, Bu bikin karya ini ada inspirasi dari apa gitu, Bu, yang bikin merindukan hujan atau Ibu sendiri suka sama hujan? Judulnya merindukan hujan karena sebenarnya ini beralih dari judul pertama ya. Judul pertamanya harusnya kan tentang hujan. Tapi karena memang dinilai tentang hujan itu sudah terlalu umum, akhirnya kita ganti menjadi merindukan hujan. Dan ada beberapa cerita yang kita ubah dari cerita yang sudah dipublikasikan terlebih dahulu di Wattpad dan di WordPress sebenarnya. Jadi memang kalau kalian baca part cerpen aslinya itu agak berbeda dengan novelnya. Datangnya cuma bentar kan, habis hujan, udah gitu jauh hilang lagi, nah itu lebih masuk kayak gitu. Jadi cuma apa namanya, kita buat project film pendek. Banyak yang nanya itu gimana sih kelanjutan antara Anjani sama Dimas. Jadi kalau di cerpennya cuma sampai sebatas Dimasnya mau nikah dan yang nyatinya Anjani cuma sampai situ, nggak tahu apakah Dimasnya jadi nikah atau enggak. Nah kan di sini juga belum dikasih tahu kan Dimasnya jadi nikah atau enggak. Ada di buku ini apakah Dimasnya jadi nikah atau enggak, kalian simaknya di sini apa. Karena sudah ada beberapa part, khawatirnya akan terus ada di comfort zone ya, atau alias di zona nyaman. Terus-terusan aja gitu ya, ceritanya hanya berputar tentang hujan kayak gitu. Jadi nantinya gak berkembang melahirkan karya lain, akhirnya berhenti sampai di part 5. Ketika sudah ada di part 5 dan apa namanya akan diterbitkan, maka kita rombak ulang si ceritanya dan lahirlah si novelnya. Jadi memang gak sampai ke novel. Kalau novel, kompleksitas dari isi ceritanya dia lebih banyak, lebih detail, tokohnya lebih banyak. Kalau kita hanya bicara di titik pusat pada sentral tokoh utama di 2-3 orang tokoh utama, itu bedanya. Nah kemudian kalau kita bicara isi buku, kalian bisa lihat di belakang bukunya, di sana udah ada sinopsisnya, bahwa di sini tokoh utamanya namanya Anjani. Dia seorang pluviomil atau seorang penyuka hujan. Nah, kemudian dia bekerja di sebuah event organizer yang lebih banyak menangani wedding organizer sebenarnya. Nah, ketika apa namanya beberapa tahun di bekerja sebagai event organizer ini
Semoga Bu Anggi bisa terus nerusin semua karya-karyanya.
cinta. Rasa yang telah lama hilang kini kembali ku rasa. Apakah aku jatuh cinta? Sungguh indah yang ku rasa, jantung berdegup dengan cepatnya. Oh, aku sedang jatuh cinta. Sungguh indah yang ku rasa, jantung berdegup dengan cepatnya. Oh, aku benar-benar jatuh cinta. Rasa yang telah lama hilang kini kembali kurang.